Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Financa dari kelas 11 MIPA 4 akan mempraktikkan osmosis pada kentang. Pertama-tama, potong kentang menjadi beberapa bagian. Buat dua potongan kentang yang memiliki ukuran dan besar yang sama. Bisa diukur menggunakan penggaris. Setelah itu, siapkan dua buah gelas atau cangkir. Kemudian isi dengan masing-masing air secukupnya. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam salah satu gelas. Lalu gula diaduk sampai larut. Masukkan kedua potong kentang ke dalam gelas yang berisi masing-masing air. Tunggu selama 30 menit. Setelah direndam selama 30 menit, keluarkan kentang dari air dan taruh di atas tisu yang sudah disiapkan. Kentang yang direndam pada air tanpa larutan gula mengalami penambahan ukuran karena konsentrasi air lebih rendah daripada kentang. Sedangkan kentang yang direndam pada larutan gula mengalami penyusutan karena air gula memiliki kerapatan lebih tinggi daripada kentang. Kentang yang direndam pada air tanpa gula menjadi semakin berat dan agak keras karena air masuk ke dalam kentang. Sedangkan pada rendaman larutan gula, kentang menjadi empuk dan agak lembek karena sel-sel kentang menjadi kekurangan air akibat osmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor.